filosofinya kenapa Boy itu naro tasbih di sini dan sajadah di belakang. Kadang tuh kalau misalnya kita tuh kan misalnya lagi ngampus, lagi di mana gitu, nyari musola susah. Nah, kan enak tuh tinggal bawa sajadah, gelar sajadah, cari tempat wudu. Selesai sholat, ambil tasbih, kita zikir. Sebenarnya mungkin kalau orang yang bilang cool itu tergantung pandangan orang sih. Ya kalau gue sendiri apa adanya aja. Tapi kalau emang orang bilang cool, ya berarti itu apa adanya gue. Ya kalau tipe cewek dari Boy itu lebih mementingkan sifat, bukan fisik terlebih dahulu, tapi adalah sifat, ya kan? Kalau misalnya sifat itu karena paling utama ya, sifat itu juga bisa memberikan kenyamanan itu sendiri. Percuma punya pacar cantik, tapi ngambekan, rewel, ya kan? Yang ada malah bikin bete sendiri, gitu. Tapi udah baik, cantik, soleha, segala macem yang positif-positif. Otomatis orang kan, jangankan gue sendiri, semua orang pun pasti akan tertuju kepadanya, gitu. Karena dia ya layaknya sih 3 ya, 3B gitu kan. Beauty, brain, sama behavior gitu kan. Kalau misalnya itu cewek punya 3 itu, ya siapa yang mau nolak. Cakapan Nuka atau Vera, mungkin bisa dilihat reaksinya nanti di episode setiap Boy melangkah. Sebenarnya mengikuti tren itu kan bagaimana trendsetter gitu kan. Kalau lebih jujur sih lebih kenyamanan sih, lebih ke ya lebih asik begini aja lah gitu. Yang penting enak dipandang gitu kan, nggak harus yang terlalu gimana banget gitu. Kalau misalnya kita sampai terlalu rapi pun tapi di saat yang tidak tepat kan kayak ya lucu juga sih gitu. Lebih baik yang santai-santai aja, yang enak dilihat juga gitu yang penting.